Sejak Mei lalu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Tabalong menyalurkan dana desa tahap kedua yang bersumber dari dana APBN. Namun hingga 9 Juli 2018, dari 121 desa di Tabalong, baru 104 desa yang mendapatkan dana tersebut. Sementara 17 desa lainnya tidak bisa dicairkan karena belum menyelesaikan proses administrasi. Pasalnya untuk dapat menerima dana desa tahap kedua, pemerintah desa harus melampirkan laporan keuangan anggaran desa tahap 1 dan 2 2017 lalu. Laporan tersebut terdiri dari realisasi capaian dan laporan capaian pengeluaran. Sedangkan total dana desa dari dana APBN 2018 mencapai Rp93.540.000.000 dan 40%-nya disalurkan pada tahap kedua ini. Mungkin tinggal beberapa desa yang belum, karena memang di bulan Juni kan diharapkan sudah semua, karena kan kemarin memang agak terlambat kan pedoman-pedoman yang agak lambat, tapi yang harap tahap satu sudah selesai, tahap kedua sudah tinggal sedikit sih sebenarnya yang belum, tinggal beberapa desa yang belum. Karena kan harus ada kewajiban yang bikin laporan gitu, laporan realisasi tahap pertama. Sebelumnya dana desa tahap pertama telah disalurkan, yakni dengan rincian dana yang berasal dari APBD sebesar 60% dan 20% dari dana APBN. Dana desa tahap ketiga dari APBD dan APBN kembali disalurkan setelah pemerintah desa selesai melaporkan administrasi dana desa tahap 1 dan tahap 2 tahun 2018. Rahmadi, TV Tabalong melaporkan.